Sorry, it's DJ. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Kohe, masih di seputaran Pandai Besi IE6 Maluku Seram bagian timur. Oke, jadi di video kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara penghalusan parang menggunakan batu gurinda ya. Jadi ini adalah parang panjang. Model parangnya beda, tidak sama dengan parang-parang umumnya. Jadi parang ini kalau di daerah kami namanya parang teo, disebut parang teo ya. Parangnya sangat seram. Karena ada di wilayah seram, jadi parangnya sangat seram ya. Seram. Jadi ini modelnya, bentuknya bisa dilihat. Jadi saya akan melakukan proses penghalusan parang menggunakan batu gerinda ya. Jadi ini adalah proses awal. Jadi parangnya ini sudah dibentuk dari proses awal pembuatan. Jadi ini sudah dibentuk. Jadi tinggal hanya ke tahap proses selanjutnya, yaitu proses penghalusan parang menggunakan batu gerinda ya. Oke. Mari kita saksikan sama-sama. Jangan lupa like, subscribe ya. Semoga diberikan rezeki yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Oke, mari saja kita saksikan video selanjutnya. Thank you.
RSDJ.